Kabupaten Batanghari, Jambi menjadi korban perundungan oleh salah seorang teman sekelasnya. Perundungan di lingkungan sekolah ternyata belum dapat dihapuskan dari catatan buruk pendidikan Indonesia. Kali ini sebuah kasus perundungan mencuat setelah viral di media sosial lagi-lagi tentang perundungan siswa. Seorang siswa SMP jadi sasaran perundungan seorang teman yang disaksikan siswa lainnya yang dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sekolah sebagai basis satuan pendidikan gerakan pramuka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 diharapkan mampu menjadi penangkal dan menekan kenakalan remaja yang ada. Oke, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Dan sekarang atau saat kalimatnya itu kita dahulukan dari you or does. Habis itu subject plus astagfirullahaladzim. Hey, duduk. Masih belum baris, Miss. Di mana mereka sekarang? Masih di kelasnya, Miss. Ya udah, kita lihat ke kelasnya dulu ya. Kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan suatu informasi mengenai akhlak. Akhlak berkaitan dengan karakter yang ada dalam diri adik-adik semua. Akhlak itu mencakup perilaku, sikap, dan moralitas yang ada dalam diri adik-adik dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kakak harapkan adik-adik yang terlibat dalam pramuka ini dapat membentuk kepribadian yang positif, yang berguna bagi orang lain, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
Ah!